terbukti ya, jadi umpan cenil ini sangat ampuh ketika kita mancing di kolam Pasundan ini. Esen. Bisa dicoba nanti teman-teman menggunakan umpan cenil ini. Tapi untuk masalah esen itu tergantung daripada selera. Yang kami rekomendasi di sini adalah umpan cenil menggunakan esen strawberry dan merpati. Merpati apa jenisnya? Melati. Melati karo garlic. Nah, gitu, Jess. Sekarang kita coba untuk rilis. Mantap. Oh, the best. Guys, kita rilis dulu ini anunya, ikan mas. Jer, minta kopi, Jer. Kamu suruh bikin dulu, enggak mau. Mainan HP udah dia. Iya. Aku gak telaten. Gak telaten. Betul telaten. Bendino kan kudu ngupload mau mancing rawa, mau mancing nah, opo. Kali ini kita mau coba untuk pasang umpan. Gitu. Jadi dilepas rakitannya union. Rakitannya seperti ini modelnya. Aduh. Nih. Jadi rakitannya dia seperti ini, ada menggunakan dua mata kail. Ukuran mata kail sekitar ukuran 7 lah. Nomor 7 ini. Jadi rakitannya seperti ini ya. Jadi enggak ada menggunakan leader. Jadi langsung dia di sini menggunakan senar biasa, senar nilon. Ini kurang lebih ukurannya 0,20 lah. 0,28. Lalu disambung dengan kili-kili, disambung dengan pemberat. Jadi tidak ada menggunakan pelampung sama sekali. Jadi kita menggunakan pancing dasaran. Mengapa menggunakan snap seperti ini? Ini agar mudah ketika ikan lagi sedang makan, kita cepat mengganti umpan. Jadi kita minimal itu mancing galatama harus mempunyai beberapa rakitan. Ketika ini dapat, ini sudah tersedia sebagai umpan untuk yang kedua. Ada jokinya. Jadi seperti itu ya. Untuk cara pemasangan umpan tersebut cukup mudah. Tinggal ditonton saja di videonya Aba Pati. Ya. Ini ada cenil yang sudah kita buat tadi. Lalu cenil itu kita campurkan di dalam pur, di dalam pelet ya. Mengapa? Karena tujuannya agar cenil tersebut tidak lengket di tangan kita. Nih, tidak mudah lengket karena kalau cenil kan lembek tuh. Lalu setelah itu kita pasangkan di mata kail. Pasangkan di mata kail, usahakan mata kailnya ini tertutup semua ya. Agar diputar ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Lalu yang kedua juga seperti itu. Kita sambungkan di sini di mata kail. Jadi saya diketawai sama senior-senior saya ini. Diketawai sama senior-senior mancing galatama. Ini tekniknya seperti ini. Ini guys, ya. Nah. Nyapo sih? Enggak muncul. Oh, nah setelah ini sudah terpasang, lalu kita pasangkan di snapnya agar lebih mudah. Kita pasangkan di snap, lalu kita lemparkan sesuai dengan jalur mancing. Nah, jadi jalurnya seperti ini guys. Kita mempunyai jalur sendiri. Ya, jadi nggak usah terlalu jauh. Nah, situ aja. Tunggu sampai dia di dasar. Ketika dia sudah sampai di dasar, maka sudah siap untuk disambar dengan ikan. Lalu kita kencangkan, kita pasang di sini. Ya. Nah, sambil menunggu, jangan lupa untuk datang ke pemancingan Galatama Pasundan yang ada di belakang Soekarno-Hatta atau di belakang Rumah Sakit Pudungga. Di sini menyediakan berbagai macam variasi umpan. Sambil salah umpan satunya kan, yang free adalah kanji. Ya, free kanji kan? Iya. Free kanji sama free kompor untuk memasak. Kopinya juga mantap. Oh, gas. Sedia ikan bakar juga ya, Mang.
guys. Dulu kok. Oh, langsung dimakan guys. Lihat umpan cendil. Mantap, sayangnya mulai ketemu. Wow, tarikan the best memang. Jadi jangan lupa ke pemancingan Pasundan guys. Wow, hangat, sangat. Sis. Wow. Naik babon guys, 5,5 kilo. Bisa ngelepas nggak ya? Ya enggak. Mantap. Ini kurang lebih 5 kilo guys. Terbukti ya. Jadi umpan cendil ini sangat ampuh ketika kita mancing di kolam Pasundan ini. Esen. Bisa dicoba nanti teman-teman menggunakan umpan cendil ini. Tapi untuk masalah esen itu tergantung daripada selera. Yang kami rekomendasi di sini adalah umpan cendil menggunakan esen strawberry dan merpati. Merpati apa jenengnya? Melati. Melati karo garlic. Nah, gitu guys. Sekarang kita coba untuk rilis. Mantap. Oh, the best. Guys, kita rilis dulu. Ini anunya, ikan mas. Jer, minta kopi Jer.